Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hizopers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian. Nah sahabat, di sini Mimin akan membahas informasi terbaru nih mengenai si cantik Haiko Panderpeken dan si Abang Ajob tentunya ya. Yang mana? Proyek terbaru Rangga Ajob ditemani oleh aktor pilihan Cinemark akan segera tayang dalam waktu dekat ini. Nah guys, kira-kira kapan ya? Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabar kalian semua para penggemar Hizopers? Di video kali ini tentunya Mimin akan membahas sedikit informasi nih guys, yang mana datangnya dari si Abang Ajob. Yang mana di sini ada proyek terbaru yang dikeluarkan oleh Cinemark. Nah, kira-kira proyek terbaru ini akan melibatkan sosok Haiko Panderpeken atau tidak ya? Digadang-gadang, Rangga Ajob bersama beberapa aktor pilihan Cinemark akan melangsungkan sinetron terbarunya yang mana di sini MP Fistur Production, Kisah Cinta Seorang Suami. Di sini terlihat beberapa aktor tampan yang bermain di buku harian seorang istri. Di sini ada Rangga Ajob sebagai pemain utamanya. Ada Antonio Blanco yang memerankan Pasha, dan di sini ada Kevin Cinta Brian yang memerankan Dewa, dan di sini juga ada sosok Roni ya guys. Yang mana di sini kelima aktor pilihan Cinemark yang memerankan film dari sinetron buku harian seorang istri nampaknya akan mendapatkan proyek terbaru lagi nih guys, yang akan segera diproduksi dan sebentar lagi akan segera tayang. Dari judulnya saja kita lihat bahwa ini adalah sinetron pilihan dan sangat menarik sekali ya. Ya bagaimana tidak nih sahabat, dikarenakan kelima aktor ini sangatlah totalitas sekali ketika bermain acting. Ya, dikarenakan mereka ini sudah handal dan sudah menekuni bintang-bintang dari sinetron produksi Cinemark. Bahkan di sini Rangga Ajob juga sangat ya mendalami peran sekali. Dikarenakan di sini Rangga Ajob pernah ya berkecimpung di dunia hiburan tanah air ini sejak lama. Di sini beberapa deretan sinetron yang dibintangi oleh Rangga Ajob sukses mendulang banyak penghargaan, salah satunya sinetron Samudera Cinta yang banyak diminati oleh para penggemar dan pecinta sinetron ya sahabat. Tak hanya itu saja, keterkaitan Haiko Panderpeken dalam sinetron Samudera Cinta ini menarik banyak penonton dikarenakan mereka sangat baper melihat akting yang dibawakan oleh Rangga Ajob dan Haiko. Nah, kira-kira sinetron terbaru yang berjudul Kisah Cinta Seorang Suami ini akan melibatkan pasangan mereka di sinetron buku harian seorang istri. Seperti Faizar dan Cornelia, Antonio Blanco, atau Mas Adi, atau Pasha dengan Lula, Kevin dengan Alia, dan Cinta Brian yang memerankan Dewa bersama Nana. Dan di sini kita semua melihat ya bahwa mereka ini memerankan aktingnya sangat apik sekali, membuat kita semua semakin ingin melihat dan semakin ingin menonton sinetron buku harian seorang istri. Apalagi melihat kesayangan kita semua berada di televisi yang sangat membuat kita semangat untuk menyaksikannya. Belum diketahui pasti kapan tayangnya dan kapan diproduksinya sinetron terbaru ini. Akan tetapi kita doakan saja semoga secepatnya sinetron terbaru andalan Cinemark bisa
ditayangkan atau diproduksi ya guys, dikarenakan di sini Mimin sudah tidak sabar untuk menyaksikan sinetron terbaru yang akan diproduksi oleh Rangga Ajub bersama keempat aktor idola tanah air. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.